Jadi Azam aku, Azam tu sebenarnya sepupu aku. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tahu tak tas kita hari ni apa? Apa dia? Kita akan menanyakan soalan panas, ya. Soalan panas. Maksudnya kita kena keluarlah. So, nanti apa yang kau tanya aku jawab je. Sebab kat luar tengah hari. Yes. Apa ni? Panas ah. Panas. Aku dah bati kau bersalah dalam hal ni. Saya tak gila. Kau macam kau lah suspek yang sebenar. Saya tak gila. Okey, soalan pertama. Apa yang kau harapkan dalam 2023? Okey. Aku harap tahun 2023 tak bertukar dengan cepatlah jadi 2024. Okey. Aku harapkan habis belajar dengan tak adalah cemerlang. Janji lepaslah. Okay, nak pergi jalan-jalan. Travel. Ha, yes, nak travel. Paling nak pergi? Paling nak pergi Turki dengan Switzerland dan juga umrah. Aku ambil IB, degree in international business. Jadi Azam aku, Azam tu sebenarnya sepupu aku. Okey. Izzy ni as apa kat sini? Purchasing. Aku nak jadi yang lebih efficient, proaktif dan dapat anak aku insya-Allah. Oh, insya-Allah. Amin, amin. Of course lah nak yang ada improvement untuk diri sendiri, which is menjadi lebih baik in term of rohani, mental, fizikal. Menyimpan lebih sikit. Kalau ada extra, kita simpan lagi. Harapan aku, negara kita menjadi negara yang lebih harmoni, lebih terbuka dan lebih maju. Kahwin lah kahwin. Kenapa nak kata? Itu soalan tambahan. Kita boleh siapa-siapa yang tak, tolong doakan kahwin cepat, cik. Apa sebab kau nak capai kemajuan dalam hidup? Untuk diri sendiri lah. Untuk lebih tambah dalam hidup ni. Tapi yang bukannya ikut plan kita, tapi apa yang Allah plan. Tiba-tiba aku rasa macam rancangan. Aku rasa macam jangan macam jejak kasih. Aku dah cakap. Sebab memang itu idaman aku lah, daripada dulu nak buat bisnes. Tapi ilmu tak cukup. And banyak faktor, lagi connections. Tak cukup. Tak cukup. Kita kena belajar sampai kena belajar ke negara China. Betul. Sebab daripada belajar tu, kita akan kenal orang-orang yang sama misi macam kita. Betul. Apa perkara positif yang kau dapat capai masa 2022? Baby lah, baby. Hmm. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Alhamdulillah, aku dapat kahwin. Hmm. Study aku masih still ongoing lah, walaupun dah banyak kali lah rasa nak give up. Nak cuti, nak give up. Alhamdulillah dah 6 bulan 3 minggu. Kita bawa duit masa. Apa nasihat kau dekat orang-orang kat luar sana? Setiap kali jatuh nak naik balik tu apa? Kita sakit macam mana pun, kita susah macam mana pun, kita kena okeykan je. Okey tak okey kena okey, sebab memang itu perjalanan hidup. So that's a reality of life. Kita nak semuanya happy, susah lah. Itu kan hidup, namanya dah kat syurga dah, betul tak? Okay, nasihat aku kena kental je lah. Apa pun jadi, teruskan je. Habiskan je. Kita fikir ada orang yang lagi susah. Tipu lah tak nangis apa-apa je kan. Duit tak ada boleh cari, insyaAllah. Apa kesalahan ataupun perkara negatif yang berlakunya 2022 ni yang takkan pernah dah, takkan sentuh dah 2023? Perkara yang aku takkan sentuh lah pada tahun 2023 adalah makanan di tahun 2022 lah. Sebab semua dah basi. Jadi memang aku dah takkan sentuh. Kan? 2023 takkan buat lah benda-benda tu. Makan makanan yang baru, fresh. Makanlah makanan yang sihat, yang bersih. Betul. Yang makan ni. Bancu tu, tu dia. Rahul jus. So much Fazi, boleh panggil next. Boleh? Alright. Okay. Terima kasih banyak sebab berkongsi dengan kita semua. Okay, thank you guys. Right. Okay. Bye. Alright, bye. Terima kasih banyak. Okay, bye. Bye. Okay, bye. Terima kasih. Okay.